Gue tuh kalau misalkan orang tuh banyak banget, Bang Tenggo ngeris dong. Aduh, aku gak punya keahlian itu. Bisa kok, cuma emang agak ribet doang sih, bisa. Katanya gak bisa. Enggak, masalahnya gak usah pakai ngeris aja, udah ngeris juga aku. Oke. Okay. Ya, soalnya Kak Tenggo udah baik, ganteng, idaman aku banget. Itu tuh yang ditunggu tuh. Oh, hai. Siapa ini namanya? Halo, Kak Tenggo. Siapa namanya, aku lupa? Wawa. Oh, Wawa. Oh, ini baru pertama kali kita ketemu ya? Iya. Salam kenal ya, Wawa. Salam kenal ya. Kemarin kan terakhir aku muncul di apa live kamu doang kan? Oh, kamu lagi live sekarang? Iya, lagi live. Ah, lihat. Ah. Malu, ah. Apa sih namanya? Nama channelmu Wawa apa? Wawa, it's Wawa TV. Yeah. Wawa orang mana, Wak? Depok. Kak Tenggo orang mana? Oh, Depok. Orang Jakarta, Jakarta Barat aku. Oh, berarti sama kayak Kak Ari dong? Iya, kalau Ari rumahnya di Jakarta Timur. Timur. Kalau aku di, apa? Masih, Jakarta masih. Barat. It's Wawa TV. Ah, ini dia langsung ketemu. Oh, itu ya. Like, oke, like. Biar hilang nih. Like, oke. Wawa umur berapa, Wak? Aku umurnya 25. 25? Oh. Iya, Kak Tenggo? Aku baru, terus gimana ya? Tahun ini 28 nanti. Oh. Iya, udah tua. Enggak dong. Makin... Wawa sibukannya apa, Wak? Hah? Kenapa, makin apa? Makin cakep aja. Ya, makin tua makin cakep ya. Oh, itu sih aku pengennya sih kayak gitu, makin tua makin cakep. Jadi kayak buah makin mateng makin mantep. Setuju aku. Tapi kamu kalau main Omi TV live streaming kamu ngapain biasanya, Pak? Nah, ini aku nyobain sih, cuma dari awal aku udah tahu sebenarnya mau kemana. Kamu ngapain emang mau kemana? Mau ke rumah Kak Tenggo main boneka. Kamu emang Depoknya di mana? Depok baru. Apa ya Depok baru? Agak jauh sih dari Margonda. Tahu Margonda? Iya, jauh. Oh, jauh. Hmm. Kamu lahir besar di sana? Heeh. Oh. Iya. Kamu kalau di Omi TV biasanya ngapain, ngobrol-ngobrol doang? Enggak sih, aku ngonten Riz. Oh, coba dong, kasih dong. Terus, yaudah. Kita, tapi ini Riz baru. Cuma aku agak merasa ini kayak kurang maksimal ya. Baiklah, kita lihat. Iya, ini Riz baru lagi. Jadi gitu. Kalau kita mau lihat magicnya, kita harus lihat cahayanya. Oke, aku lihat. Oke, kita lihat cahaya, fokus. Aku nyalain. Kita akan lihat. Lucu banget ya. Aku tuh kalau misalkan orang tuh banyak banget, Bang Tenggo ngeris dong. Aduh, aku gak punya keahlian itu. Bisa kok, cuma emang agak ribet doang sih. Bisa. Katanya gak bisa. Enggak, masalahnya gak usah pakai ngeris aja, udah ngeris juga aku. Ya, soalnya Kak Tenggo udah baik, ganteng, idaman aku banget. Itu tuh yang ditunggu tuh. Itu yang ditunggu. Aduh. Aku pengen diet nih, Kak Tenggo. Beratmu berapa, tinggimu berapa sekarang? Tinggiku 160. Baik. Beratku lagi naik nih, 52. Oke. Pengen 48. Pengen 48. Lagi 52? Mm-mm. Nih. Kamu makan setiap hari berapa kali? Biasanya 2 sih. Cuma abis makan tidur.
Oke. Bangun jam berapa? Bangun sore. Jam berapa? Jam 3, jam 4? Jam 5. Jam 5, jam 6. So aku tidur aja jam 12 siang, jam 11. Oh iya, baik. Itu hari apa hari-hari jam segitu ya? Iya. Oke, jam 5, jam 6. Bangun jam 5, jam 6. Terus tidur jam 12. Iya. Makannya jam berapa sama jam berapa? Makannya jam 8 malam. Sama abis live streaming tuh jam 6. Jam 6, jam 5. Nah, terus biasanya abis live streaming kamu ngapain? Depan PC dulu sih, aku makan sambil nonton, terus ngedit, terus ya gitu. Oke. Intinya, oke, kamu ada kegiatan di luar ngonten nggak? Nggak. Jadi udah di kamar aja? Iya, di kamar. Ada, kamu suka olahraga nggak? Dulu suka. Cuma kan dulu olahraga. Workout doang sih, cuma baik. Semenjak kurang tidur, tidurnya nggak beraturan, aku nggak berani olahraga kan. Baik, sekarang kamu berarti harus apa? Tahu bahwa tidur kamu, jam tidur kamu, ya jam segitu, jam 5 berarti ya. Eh, sorry, jam 12. Jam 8 lah, jam 8, 9 sih paling. Ya, baik. Nah, ini, kamu bangun jam 5, jam 6. Berarti kamu bisa makan, pas bangun pun udah bisa makan jam 6, jam 7 udah bisa makan. Kenapa? Biar kita bisa olahraga jam 8. Kamu live dari jam berapa? Jam 10 ke atas sih. Oke, jam 10. Berarti di space dari jam 8 tuh ada 1 jam tuh. 8 ke 9 ada 1 jam. Jadi jam 9 ke 10 kamu prepare buat ngonten. Karena hidup kita nih gak beda jauh nih. Aku biasa bangun jam 2 atau jam 3. Aku jam 2, jam 3 itu masih ngumpulin nyawa. Jam 4 aku olahraga. Pokoknya jam 4 sampai jam, pokoknya kadang aku mulai jam 4, kadang mulai jam 6. Pokoknya jam 8, jam 9 aku udah balik ke kamar, udah siap-siap. Jam 10 aku mulai ngonten. Jam 4 pagi aku istirahat. Jam 4 pagi tuh sampai ya jam 6, 7 baru tidur. Jadi semua kayak gitu. Jadi memang jangan takut buat apa? Karena tidurnya berantakan. Yang penting kamu sudah tahu jadwal kamu hari-harinya. Jadi lebih baik sebelum pagi olahraganya, pas kamu bangun tuh jam 8, jam 9 malam tuh udah paling cocok olahraga. Karena nanti perasaannya kalau misalkan di atas apa di udah ketemu pagi, kamu mikirnya oh, anjir udah pagi nih, udah waktunya tidur. Itu mikirnya. Oh, kamu iya, mikirnya sih. Anjir guys. Ketenggo. Ketenggo. Oh, gara-gara abang. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change.